Kali ini saya akan memberikan sebuah cara atau berbagi cara bagaimana kita membuat tanda untuk sendal jepit yang kita miliki. Yang dibutuhkan yaitu pertama tentu saja sendal yang akan kita beri tanda nanti. Kemudian juga tang, kawat, dan kawat, korek, juga lilin. Langkah pertama yang harus kita buat yaitu pola cetakan. Ini terserah kepada Anda, cetakan apa yang Anda ingin buat pada sendal Anda. Setelah selesai Anda membuat bentuk tanda untuk sendal Anda, ya, kali ini saya membuat huruf S. Mungkin ini adalah hal yang sangat simpel, ya. Huruf S. Kemudian lilin kita nyalakan dan pola cetakan ini kita bakar beberapa menit, ya. Setelah dirasa cukup lama membakar cetakan ini pada api, kemudian kita mulai mencetak tanda ini pada sendal di mana yang akan kita cetak, tentunya tempat yang mudah dilihat oleh orang supaya nantinya mudah dikenali oleh kita. Saya akan mencetak tanda ini di bagian atas, ya. Kita tekan biar lama agar rasa panas itu meresap ke dalam kulit sendal. Kemudian setelah masuk semua cetakan ini ke dalam kulit sendal, kemudian kita angkat cetakannya dan jadi. Mungkin sampai di sini dulu saya berbagi bagaimana cara membuat cetakan pada sendal Anda, dan selamat mencoba.